Sindang Barang didirikan itu oleh tokoh salah satu resi keagamaan Sunda zaman baheula. Sindang Barang teh dua, ya wilayah pan ari pajajaran aya tilu. Lamun pajajaran wetan ti mulai Brebes dugi ka Cianjur. Eta pajajaran Galuh. Sindang Barangna eta teh apa aya tilu kasta Sunda teh. Raja, Rama, Resi. Nah, pendiri Sindang Barang mah Resi. Resi teh mau cara urang mah kiai lah mun jaman ayeuna mah gitu. Itu. Mantak ngadamelna teh di wilayah anu terpojok, anu sepi. Ya. Cianjur didirikeun Sindang Barang. Eta wilayah Galuh. Nya didirikeun di dia di Sindang Barang, di paling wetan eta Sindang Barang anu Sindang Barang Jamek Ibuna ayeuna mah beureunya. Eta pendirina Resi. Bah Parung, Batara Parung, terus lebat Islam disebut Syekh Parung. Abad 12 pemerintahan Pakuan Pajajaran zaman itu. Nah, sistem hukumna zaman Pajajaran teh lebih ke adat. Setiap tahun aya upacara adat. Nah, upacara adat teh upami di keraton namina serentaun guru bumi. Upami di masyarakat adat serentaun majikeun pare. Disebut pesta panen. Nah, nyimpen pare ka lumung padi. Patokana di mana panen pare dirinya ritual dilakukan. Nah, itu zaman Pajajaran. Ritualnya? Ritualnya teh ai panen padi teh panggul padi digoyang-goyang, nyimpan pare karena lumung pare. Diiringi ku angkung gubrak, ujung tutung lantang tinglung, tang tinglung gitu. Eta anu pokok. Ari senina kangge atraksi-atraksi kesenian zaman kapungkur. Terus di Sindang Barang kunaon make aya serentaun guru bumi? Kan kampung adat. Tanya Sindang Barang di 1482 putri dari Sindang Barang ayeuna nikah jeung Raja Pajajaran. Nyata Raja Pajajaran Prabu Sri Baduga Maharaja nikah dengan Kentri Manik Mayang Sunda. Sindang Barang teh aya keraton Tunggul Manik namina. Eta anu batasna wilayahna Jamek Kiuna. Anu ayeuna okeun upami neuk weh aya palih kanan aya situs Jalatuna Taman Sri Bagina teh eta pusatna. Di 1482 dugikeun ka terakhir Pajajaran kerajaan anu aya di Jawa dugi ka abad 16 bubar sadayana perang saudara ancur-ancuran. Nyata kamarana urang Sindang Barang jeung urang Pajajaran tuh nu ayeuna jadi baduy. Baduy atuh aya Cisungsang, Cipta Gelar, eta orang-orang Bogor sadayana. Itu nya aya Cisungsang aya Abah Usep pesepuhanana, eta orang Bogor sadayana. Tinggal we ku Neng. Kajian bari di Ciro Gunung ayo tingali keluarga Abah Usep ini ngerat di orang pun Baroda selama tadi disebutnya itu orang Belanda, orang Bule padahal lagi orang Bogor asli tingali be dina gaya gaya hidupnya ke benten gitu nyantuk disini mah jalan minatnya nyari orang lagi kemana jadi rausnya ada Baroda orang baru ini dilebet baru ya ini baru mas ini awal gak rilis itu sakit ini dilebet eh tadi di gunung sakit itu teh dengan berpakaian alami itu oh eh itu anu asli orang Bogor tak Sindang Barang kunaon maka dipertahankan aya opat tokoh anu temilu kaditu hiji Ki Murwali dua Ki Susul Tunggak Ki Mangprang Ki Rangga Gading opat tokoh nu uwi di kadieu sarma dalem hiji jadi aya lima ngadegen lemur Sindang Barang nyata di damel lemur teh pasir perih baheula anu ayeuna pasir eulih Ciapus bagi Sindang Barang mah terus hancur dibeuleum sadayana bumi teh dikosongkeun di leuweung deui terus ngadamel deui lemur Cibeureum Pabuaran Batu Tulis nah di dieu di lemur eta anu tokoh teu malilu ka ditu gitu jadi tadi Sindang Barang teh serentauna serentaun guru bumi. Nah, jadi ayeuna mah ibaratna mah serentaun parokana pare di mana panen serentaun. Sanggeus bubar Pajajaran kabeh di Jawa di dieu teu aya pemerintahan. Demak Majapahit bubar. Galuh bubar, Pajajaran bubar, teu aya pemerintahan di abad 16. Nu muncul pemerintahan dipimpin ku Kesultanan Demak sareng Cirebon.
serentauna berubah. Anu asal mah serentau kana panen pare, status dipimpin ku kesultanan serentauna di Jawa dugi ka ayeuna. Jogja sareng Surakarta. Serentaun menyambut satu suro. Nah itu perubahan atas kesultanan. Cirebon serentaun sedekah bumi menyambut tahun baru Islam di bulan Muharram. Eta perubihanana. Jadi tekanan patokan kana pare deui kitu nya. Jadi dugi ka ayeuna mantak loba di lembur-lembur sedekah bumi ya gitu kan. Gitu. Bumi eta lah kada aya nu ngartos anu henteu eta teh. Aya di laut sedekah laut. Itu eta teh karena perubahan. Itu dugi ka ayeuna kurang teh Sinang Barang jadi kampung budaya. Teu kana adat deui di Sinang Barang mah. Jadi geus umum, geus biasa, jadi geus kana modern. Jadi Sinang Barang jadi kampung budaya kangge ngalestarikeun seni jeung budaya. Itu. Kembali pangkapungkur maka kampung sawah ge biasa.